dan Mbak Yeni, ada Pak Basarah juga, Mas Burhan kemarin menarik sih ada pertemuan uh, Pak Ganjar dengan keluarga Gus Dur di malam harinya. Ini harinya bertepatan dengan deklarasi dukungan untuk Prabowo. Kalau anda baca, ini by design nggak sih, Mas Burhan, hari-hari oh, yang sama ada dua momen penting ini? Wah, saya hanya bisa membaca yang lahir. Tidak bisa membaca apa yang batin Jadi saya tidak tahu apakah ini by design Atau ya. tidak Tapi buat Jelas, saya design itu, <laughs> Saya harus intervensi Tidak by design sama sekali ya. Karena uh, ketika kami Menerima informasi bahwa Mas Ganjar Mau soan ke Ibu, itu sudah dari Jauh-jauh hari sebelumnya Kita nggak ada informasi sama sekali Bahwa akan ada deklarasi koalisi hmm. Pak Prabowo paginya okay. sama-sama dengar dari media, jadi sudah terlanjur disepakati acara-acara, ya mungkin itu dari langit sudah diatur ya sudah diatur. <laughs> bahwa akan ada By design di sudah dibantah sama Baya ini, yang tapi apa yang bisa dibaca itu. ya, ha. Pak Burhan? Kalau misalkan dua momen ini terjadi di hari yang sama, apa yang bisa dibaca menurut Anda untuk peta nih peta politik dinamika politik saat ini, Mas Burhan? Uh, kalau saya membacanya simple ya, pilpres itu ditentukan oleh aspek figur bukan aspek kendaraan politik makanya dalam ilmu politik itu ada istilah uh, split ticket voting ada straight ticket voting ada pilihan uh, elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya itu disebut dengan istilah straight ticket voting nah tetapi dalam konteks pilpres uh, seringkali pilihan elit itu tidak serta merta diikuti oleh basis masanya itu yang disebut dengan istilah split jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan lima partai, empat partai diantaranya adalah partai parlemen. Itu tidak serta merta Pak Prabowo akan menang mudah, karena basis masa Golkar, kemudian Pan, termasuk juga PKB bahkan Gerindra sekalipun itu tidak serta merta memilih elit partai capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anis. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain hmm. yang mengusung capres yang lain itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan pilpres 2024 hmm. dan kehadiran mas ganjar ke ibu sinta yang ditemani oleh mbak yeni wahid itu satu eh, kalau boleh sebut sebagai strategi hmm. politik yang canggih ya mendekati basis hmm. masa nu ...yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia... ...kurang lebih 50 persen orang Indonesia itu dekat eh, dengan NU. Ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi... ...simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi eh, Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh dua partai parlemen... ...PD Perjuangan dan P3... ...kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis masa NU... Yang beririsan dengan partai-partai lain itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Wow. Jadi saya itu, jadi bukan hanya representasi partai politik mm -hmm. yang didekati oleh Mas Ganjar atau PD Perjuangan, tapi juga representasi organisasi-organisasi krusial yang mungkin tidak eh, merupakan representasi politik formal, Bye. tapi representasi umat Islam yang besar.